Dengeng dengungan delapan wilayah alam surga mengalami guncangan hebat. Energi yang tak tertandingi dan tekanan mengerikan menyebar entah dari mana, meliputi seluruh alam surga dalam sekejap. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya di alam surga berada dalam bahaya. Di masa-masa sulit, para penggarap di alam surga sepertinya mencium bahaya. Domain hantu tanpa nama, istana kuil Dewa Naga, jurang jiwa pengorbanan, mata long Tian Chou terbuka. Alisnya sedikit berkerut saat dia berkata dengan serius, "Zuhun telah membuka penghalang. Apa yang dia coba lakukan?" Kekuatan penguasa langit, ketiga tetua Dewa Naga tiba-tiba melihat keluar istana. Penghalang pengorbanan jurang jiwa telah dibuka. Aura Zuhun, Long Nitian dan Long King Hun muncul. Tiga tetua, pelindung, yang mulia, dan King Hun, segera ikuti saya ke pengorbanan jurang jiwa. Suara agung Long Tian Chou bergema di istana Dewa Naga. Pada saat yang sama, semua orang di kuil Dewa Naga juga merasakan energi destruktif yang tak tertandingi dan tekanan mengerikan, dan semuanya gemetar ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Sungguh kekuatan yang menakutkan. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Apakah ini kekuatan penguasa langit? Itu pasti. Kuil penguasa langit tidak akan menyerang kita, kan? Semua orang di Dewa Naga bingung dan ketakutan. Mereka semua merasa bahwa akhir dunia telah tiba. Jurang pengorbanan jiwa. Suanyuan Moze dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka semua tahu tentang keberadaan pengorbanan jurang jiwa. Sky Sovereign membuka penghalang. Aku khawatir ini jebakan, kata Abis Kuno dengan sungguh-sungguh. Di pagoda sembilan kosmos, Feng Wuchen, yang sedang berkultivasi dalam pengasingan, mau tidak mau membuka matanya saat ini. Kekuatan Zuhun dapat ditransmisikan dari jurang pengorbanan jiwa ke menara semesta. Budidaya monster tua ini semakin kuat. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri, cahaya dingin muncul di matanya yang gelap. Sambil berpikir, Feng Wuchen keluar dari pagoda sembilan kosmos. Kakak Feng, sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi. Melihat Feng Wuchen muncul, Liu Qing yang panik. Semua orang panik. Jangan panik, semuanya. Feng Wuchen memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tian Luo, Suanyuan, Gu Yuan, Yu Yan, dan Yu Zi, Long Ji, ikuti aku ke penghormatan jurang jiwa. Yang lain akan tinggal di Istana Dewa Naga. Ya, Suanyuan Moze dan yang lainnya menjawab dengan hormat. Kakak Feng, kamu harus berhati-hati. Ling Xiao Xiao menasihati, matanya yang indah dipenuhi warna pil obat. Chen Er, ingat kata-kata ibu. Jika ada bahaya, kamu harus melarikan diri. Xiao Qingqing juga buru-buru menasihati. Dia belum pernah merasa begitu khawatir dan bingung sebelumnya. Tekanan yang ditimbulkan oleh kekuatan yang mulia surgawi belum pernah terjadi sebelumnya dan berada di luar jangkauan imajinasi semua orang. Mereka tidak bisa tidak khawatir. Feng Wuchen mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia kemudian memimpin Tian Luo dan yang lainnya ke jurang jiwa pengorbanan. Di istana wilayah ras makhluk roh. Patriark Menzonglou tiba-tiba membuka matanya, dan wajah lamanya membeku di tempat. Ini, aura Patriark. Zuhun telah membuka batas jurang jiwa. Pengorbanan menzan mengerutkan kening, dan kemudian ekspresinya berubah drastis. Tunggu, aura ini adalah aura patriark. Patriark masih hidup. Hai, di Abyss of Sacrificial Souls, retakan tiba-tiba muncul di angkasa, dan aura menakutkan menyebar dari retakan tersebut. Long Chou, tiga tetua agung Dewa Naga, Pelindung Yang Mulia, dan Long King Hun keluar dari celah. Oh tidak, Yang Mulia Surgawi itu Long Chou dan yang lainnya. Ekspresi Zuge Wuji berubah drastis, dan dia panik. Wajah tetua kedua menjadi gelap. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Long Tianchou dan yang lainnya benar-benar ada di sini. Pada saat kritis ini, jika Long Tianchou dan yang lainnya menyerang, Zuhun mungkin baik-baik saja, tapi mereka bertiga pasti akan terluka parah atau bahkan terbunuh. Ah, Helian Kianya terus berteriak. Long Qinghun mengerutkan kening dan berkata, pakar yang mulia. Mereka berempat semuanya adalah yang mulia surgawi. Long Mitian tiba-tiba berseru. Dia bisa mengetahuinya dari aura keempat tetua secara sekilas. Helian Kianyei, Long Xingchen terkejut. Manusia Tianhun, Xiao Jinghong, Simen Moxi, Long Tianchou juga terkejut. Dia menatap mereka satu persatu dan mengenali mereka. Untuk sesaat, ingatan Long Tianchou kembali ke beberapa dekade lalu. Hal-hal yang tidak dapat dia pahami di masa lalu tiba-tiba menjadi sangat jelas. Semua potongan peristiwa disajikan. Mengapa mereka terjebak di Sol Sacrificial Abyss? Bukankah jurang pengorbanan jiwa adalah tempat budidaya Kaisar Agung Pembantaian Bulan? Apa yang sedang terjadi? Wajah Dewa Naga juga dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Zuhun sedang menyerap kekuatan Helian Kianyai. Kepala keluarga, hentikan dia, Long Nitian mengerutkan kening dan berkata. Long Tianchou mengerutkan kening dan berkata, sudah terlambat. Saat suara Long Tianchou turun, teriakan Helian Kianyai menghilang. Zuhun juga membuka matanya saat ini. Ruangan itu tiba-tiba berputar dan sesaat kemudian, Feng Wuchen dan yang lainnya muncul begitu saja. Tuan muda, Long Nitian dan yang lainnya membungkuk hormat. Yang Mulia Surgawi, Feng Wuchen sedikit mengernyit dan melirik keempat ahli Yang Mulia Surgawi yang disegel. Mereka adalah leluhur klan binatang roh dan tiga keluarga besar. Long Tian berkata dengan suara yang dalam. Mata dinginnya menatap Zuhun seperti ular berbisa. Semua orang ada di sini. Zuhun berkata dengan acuh tak acuh. Tatapannya yang mengintimidasi menyapu Long Tian dan yang lainnya. Long Zun, aku sangat terkejut kamu bisa dibangkitkan. Tatapan Zuhun akhirnya tertuju pada Feng Wuchen dan tersenyum. Jadi, kamulah yang memainkan trik dalam kegelapan. Long Tianchou mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, kamu telah merencanakan segalanya. Kamulah yang menghasut tiga keluarga besar dan dewa naga. Kamu juga yang menghasut Helian Kianye dan dua lainnya untuk menantangku. Kamu dulu saya untuk melukai mereka, dan Anda juga menggunakannya untuk melukai saya. Sungguh cara yang bagus untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Jika saya tidak salah, Anda diam-diam mengirim pesan palsu ke Mentian Hun untuk membantu dan mengambil kesempatan untuk menyerang dia. Setelah itu, mereka berempat menghilang. Tanpa campur tangan tiga keluarga besar, kamu bisa menggunakan seluruh kekuatanmu untuk berkomplot melawan Dewa Naga. Aku tidak menyangka akan terjebak di Soul Sacrificial abis olehmu. Tidak heran budidaya Anda meningkat begitu cepat. Itu semua dengan menyerap kekuatan mereka. Seharusnya aku sudah menduga itu kamu. Dasar penjahat yang hina dan tidak tahu malu. Untuk mencapai hegemoni harus ada pengorbanan bukan? Pada saat yang sama, ini menunjukkan bahwa saya lebih cocok menjadi penguasa alam surga daripada Anda. Zuhun tersenyum acuh tak acuh. Penjahat tak tahu malu, kamu punya wajah untuk menyebut dirimu tuan. Saya belum pernah melihat tuan yang tidak tahu malu seperti Anda. Tuan mana di masa lalu yang bukan orang yang lurus dan lurus? Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Long Zun, kamu salah. Setiap tuan mengandalkan kekuatan dan kebijaksanaan. Jika kamu hanya mengandalkan kekuatan tanpa otak, cepat atau lambat posisi tuan akan menjadi milik orang lain. Aku hanya membuka penghalang dan memancing kalian semua keluar. Selain memancing ular keluar dari lubangnya, saya juga memancing harimau menjauh dari gunungnya. Kamu tahu itu jebakan, tapi kamu tetap harus melompat ke dalamnya. Tidakkah menurutmu itu sangat bodoh? Zhu Hun mencibir. Apa, ekspresi Long Tian Chow dan yang lainnya berubah drastis. Hari ini, kamu telah sampai di jurang pengorbanan jiwa. Tak satu pun dari kalian bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Berurusan denganmu, orang bodoh, semudah membalikkan tanganku. Zhu Hun mencibir lagi. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Long Tian Chow dan yang lainnya. 1612. Us. Di luar Abyss of Souls, Men Zonglou, tiga tetua agung dari klan binatang roh dan Men San muncul. Kita terlambat satu langkah, aura leluhur telah menghilang, jurang jiwa telah disegel oleh penghalang. Wajah Men Zhonglou muram. Ini buruk, Longzun dan para ahli Dewa Naga terjebak di jurang jiwa. Wajah Mensan penuh kekhawatiran dan kecemasan. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak mampu menembus penghalang yang dibuat oleh Suhun. Hilangnya leluhur pasti ada hubungannya dengan Suhun, hilangnya leluhur dari tiga keluarga besar pasti ada hubungannya dengan Suhun. Penatua Agung Suan mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, Zuhun, wajah lama Men Zhonglou menjadi lebih suram. Dia mengertakkan gigi dan tekanan dahsyat menyapu seperti badai. Dia hanya ingin menelan Zuhun hidup-hidup. Hancurkan penghalang dengan paksa, Men Zhonglou berteriak dengan marah. Jurang Jiwa. Zuhun telah memasang penghalang yang kuat, menjebak kelompok dewa naga dan Feng Wuchen di Jurang Jiwa. Zuhun, apakah kamu tidak melebih-lebihkan dirimu sendiri? Feng Wuchen menyeringai, dia tanpa sadar telah mengaktifkan kekuatan waktu. Dilebih-lebihkan, Abyss of Souls akan menjadi kuburanmu. Longzun apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku dengan kekuatanmu? Zuhun tersenyum acuh tak acuh. Aura mendominasi muncul secara spontan, memberi orang perasaan tak terkalahkan. Tekanan mengejutkan yang belum pernah dirasakan siapapun sebelumnya menyebar dari tubuh Zuhun. Ketakutan yang bisa membuat jiwa seseorang bergetar tanpa sadar melonjak ke dalam hati setiap orang. Seolah-olah seluruh udara di ruangan itu telah tersedot keluar, sehingga mustahil untuk bernapas. Tubuh mereka sepertinya terkurung oleh suatu kekuatan khusus, membuat mereka tidak bisa bergerak. Inilah tekanan dari Suhun. Sungguh tak tertandingi. Itu sangat menakutkan. Kultivasi monster tua ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Long Tian Chow mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Sebagai yang mulia surgawi, dia sebenarnya merasakan ketakutan saat ini. Monster tua ini baru saja menyerap kekuatan Helian Kianyai. Tidak mungkin dia mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri dalam waktu sesingkat itu. Dewa naga mengertakkan gigi. Wajahnya dipenuhi keringat, terlihat sangat tidak nyaman. Bajingan, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku sama sekali. Kata Long Xingchen dengan marah. Jika dia tidak bisa bergerak, bagaimana dia bisa bertarung? Mereka hanya berdiri di tempat, membiarkan musuh membantai mereka. Long Zun, apakah kamu masih berpikir aku melebih-lebihkan diriku sendiri? Zuhun memandang Feng Wuchen dan bertanya sambil tersenyum. Saat ini, Feng Wuchen juga tidak bisa bergerak. Sulit baginya untuk bernapas, dan butiran keringat sebesar kacang membasahi wajahnya. Dia tidak mampu menahan tekanan Zuhun yang tak tertandingi. Long Tianchou, lakukan gerakanmu. Biarkan aku melihat seberapa besar kekuatanmu meningkat selama beberapa tahun terakhir. Zuhun berkata dengan dingin dan arogan. Baru setelah itu dia menarik tekanan mengejutkannya. Ketika tekanannya hilang, semua orang merasa seolah-olah mereka telah diberi amnesti dan mereka menghela napas lega. Di depan tekanan yang mengerikan, dia hampir mati. Ayah, lakukan yang terbaik untuk menunda dia. Feng Wuchen berkata dengan suara rendah. Berdengung. Wajah Long Tianchou dingin, dan aura yang membuat jiwa seseorang bergetar hebat tersapu. Kekuatan ilahi surgawi diaktifkan sepenuhnya dan kekuatan alam master surgawi meletus seperti banjir. Energi destruktif melonjak tanpa henti. Kekuatan yang telah tertidur selama bertahun-tahun telah bangkit. Long Tianchou, dalam beberapa dekade, kemajuanmu sangat sedikit. Zuhun tersenyum acuh tak acuh dan sentuhan jijik muncul di matanya. Zuhun tidak mengetahui bahwa Long Tianchou telah menghabiskan kekuatan roh primordialnya untuk menghidupkan kembali Feng Wuchen. Dia telah pulih selama beberapa dekade dan tidak ada cara baginya untuk meningkatkan kultivasinya. Mundur! Long Mitian berteriak dengan tergesa-gesa. Kekuatan Zuhun berada di atas pemimpin klan. Kami akan menunggu kesempatan untuk menyerang. Long Xingchen mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun kekuatan Long Tianchou sangat menakutkan, dibandingkan dengan Zuhun, dia masih jauh lebih lemah. Feng Wuchen, Grandmaster Jurang Kuno, dan yang lainnya melintas ke alun-alun di bawah. Bayangan angin, apakah kamu di sini untuk mati? Suge Wuji berkata dengan dingin, dan sosoknya melintas ke alun-alun. Saya di sini untuk menonton pertempuran. Ini tentu saja adalah tempat teraman. Zuhun pasti tidak akan membiarkan kekuatannya menyebar. Jika tidak, ketika segelnya dibuka, dia akan mendapat masalah. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Tingkat kultivasinya belum mencapai alam kuasi Master Surgawi, namun kekuatan seorang guru surgawi sudah cukup untuk melukai para atau bahkan membunuh mereka secara instan. Di seluruh jurang pengorbanan jiwa, alun-alun adalah tempat teraman. Aku terlalu malas untuk melakukan apapun. Lagi pula, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Hanya kematian yang menunggu. Perhatikan bagaimana akhir ayahmu. Suge Wuji menyombongkan diri. Feng Wuchen mengabaikan Suge Wuji. Sebaliknya, dia mengamati susunan segel di sekitar alun-alun. Ledakan. Long Tian Chou memimpin dan melancarkan serangan. Tubuhnya seperti peluncur roket, dan dia terbang dengan suara gemuruh yang keras. Dia puluhan kali lebih cepat dari kecepatan suara. Dia tiba dalam sekejap. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, Long Tianchou meninju dengan kekuatan untuk menelan gunung dan sungai, bertabrakan dengan tinju Suhun. Seolah-olah Mars bertabrakan dengan bumi, dengan ledakan yang memekakan telinga, riak energi yang dapat menghancurkan segalanya memenuhi seluruh jurang pengorbanan jiwa. Ruangan itu bergetar hebat. Namun, yang mengejutkan dan mengecewakan Long Tianchou adalah pukulan kekuatan penuhnya bahkan tidak bisa menggerakkan Suhun setengah langkah. Kekuatan Ilahi Timba Langitku telah dikembangkan hingga tingkat kesuksesan besar, dan aku mendapat dukungan dari para dewa naga. Serangan kekuatan penuhku dihadang olehnya dengan mudah. Mungkinkah Zuhun telah memahami aturan surga? Itu tidak mungkin. Jika dia telah memahami aturan surga, akan terjadi fenomena di alam surga. Long Tianchou terkejut. Zuhun memilih waktu ini untuk menyerap kekuatan Helian Kianye dan yang lainnya, dan dia bahkan memikat kita ke sini. Mungkinkah dia ingin memahami aturan surga? Long Tianchou terkejut lagi. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin khawatir. Long Tianchou, apakah ini kekuatan yang kamu peroleh selama bertahun-tahun? Sungguh mengecewakan, kata Zuhun lembut, dan nada menghina serta menghina menjadi lebih kuat. Kekuatan sang patriark tidak berguna, dia telah memblokir semuanya. Situasinya tidak optimis. Ekspresi Long Nitian menjadi lebih serius. Seberapa kuatkah monster tua ini? Bersiaplah untuk menyerang. Long Xingchen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Itu hanya tabrakan langsung, tapi perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Dalam situasi satu lawan satu, Long Tianchou pasti akan kalah. Mereka harus bekerja sama untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Ayah, kita bukan lawannya. Tunda Zuhun dulu. Aku akan memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka. Feng Wuchen segera mengirimkan suaranya. Long Tian Chou, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Zuhun tiba-tiba berkata dengan garang. Matanya yang dalam bersinar dengan niat membunuh, dan kekuatan mengerikan yang bisa menghancurkan segalanya meledak. Ledakan. Of. Kekuatan Zuhun tiba-tiba meledak, dan ekspresi Long Tian Chou berubah drastis. Dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya melesat tanpa perlawanan. Zuhun telah melukai Long Tianchou dengan sebuah pukulan. Kepala keluarga, Long Xingchen dan yang lainnya berteriak cemas. Long Xingchen, kalian semua berkumpul. Long Tianchou sendiri bukan tandinganku. Hari ini, aku akan memberimu semua kesempatan, Zuhun berkata dengan arogan. 1613. Berdengung, berdengung. Tiga tetua Dewa naga, pelindung dan kagungan mengaktifkan kekuatan suci mereka dan mengeluarkan senjata suci mereka. Aura yang melonjak dan luas meledak dan cahaya terang menutupi seluruh ruangan kekuatan lima yang mulia surgawi mengamuk dengan liar, dan pesona serta jurang penghormatan jiwa bergetar hebat. Transformasi Dewa Naga, Long mitian dan yang lainnya berteriak pada saat yang sama, dan kekuatan mereka melonjak lagi. Long Tian Chou juga menggunakan transformasi Dewa Naga dan mengeluarkan senjata sucinya, kapak raksasa. Kekuatan tempurnya melonjak pesat. Mereka semua berada dalam kondisi puncaknya. Dengan transformasi Dewa Naga dan dukungan senjata ilahi mereka, kekuatan tempur mereka telah meningkat pesat. Lima yang mulia surgawi dan satu yang mulia surgawi formasinya benar-benar menakutkan dan mereka bisa melenyapkan domain surga dalam hitungan menit. Menyerang, Long Tianchou berteriak dengan marah dan memimpin dengan kapak raksasa di tangannya. Long Xingchen dan empat lainnya mengikuti dari belakang dan melancarkan serangan ganas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagus, semangat juang Zuhun melonjak dan dia bergegas keluar tanpa rasa takut dengan kekuatan yang mengerikan. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengeng dengungan. Zuhun bertarung satu lawan enam, dan tinju serta kakinya mengabaikan keberadaan senjata dewa. Serangkaian ledakan yang memekakan telinga terdengar, dan gelombang energi berdesir seperti gelombang yang mengamuk. Pertarungan hidup dan mati sangatlah intens. Long Tianzhou dan empat orang lainnya memberikan segalanya. Namun, menghadapi kekuatan Zuhun yang luar biasa, serangan mereka tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan sehelai rambut pun di kepala Zuhun tidak terluka. Ledakan, 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 ledakan. Pertarungan sengit itu berlangsung kurang dari satu menit. Selain Long Tianzhou, Long Mitian dan yang lainnya semuanya terluka dan dikirim terbang oleh Zuhun. Perbedaan kecepatan dan kekuatan sangat besar. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Zuhun bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Long King Hun berkata dengan wajah khawatir. Telapak tangannya berkeringat, dan dia terlihat sangat gugup. Pertempuran baru saja dimulai, dan para tetua, pelindung, dan keagungan sudah terluka. Aku khawatir mereka tidak akan bisa bertahan lama, kata Long Ji dengan cemas. Dadanya sesak, dan dia merasa kehabisan napas. Tuan muda, apakah tidak ada jalan lain? Long King Hun memandang Feng Wuchen dan bertanya. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak mengatakan apapun. Tinju Dewa Naga Kuno. Segel Ilahi Sembilan Naga. Seni Ilahi. Kapak Penghukum Surga Primal Chaos. Seni Ilahi. Sepuluh Ribu Api Binatang. Seni Ilahi. Segel Jiwa Pertempuran Apokaliptik. Seni Ilahi. Tebasan Tanpa Batas Sembilan Kali Lipat. Long Tian dan yang lainnya menggunakan teknik dewa mereka satu demi satu. Enam gelombang energi destruktif mengalir menuju Zuhun dengan momentum yang tak terbendung. Kekuatan teknik ilahi memang sangat kuat, tapi saya bahkan lebih kuat. Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Zuhun menyeringai jahat, seolah dia telah menunggu saat ini. Menghadapi kelompok enam Long Tian Chou, Zuhun tetap tenang dan tenang. Bum bu bum. Berdengung. Dalam sekejap, enam energi penghancur membombardir tubuh Zuhun satu demi satu. Energi ledakan menyelimuti Zuhun, dan cahaya menyilaukan menutupi segalanya. Bajingan tua itu tidak menghindar. Beraninya kamu meremehkan kami. Dewa naga mengertakkan gigi, dan organ dalamnya bergejolak karena marah. Long Tianchou mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, "Saya khawatir kita tidak dapat menyakitinya dengan kekuatan kita." Benar saja, saat suara Long Tianchou turun, hembusan angin menyapu dari pusat ledakan yang mengerikan, dengan paksa menyebarkan riak energi. Zuhun muncul di depan mereka tanpa cedera. Dia tidak melakukan pertahanan atau perlawanan apapun, membiarkan Long Tianchou dan yang lainnya menyerangnya. Bagaimana ini mungkin? Dewa Naga terkejut dan pupil matanya menyusut. Dia tidak terluka. Long Nitian tercengang. Kita tidak bisa menyakitinya bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatan kita. Apakah monster tua ini benar-benar kuat? Long Xingchen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Rasa tidak berdaya muncul di hatinya. Alam macam apa yang telah dicapai Suhun? Long Tianchou mengerutkan kening dalam-dalam. Kekuatan Zuhun jelas melebihi imajinasi Long Tianchou. Di alun-alun, Grandmaster Jurang Kuno dan yang lainnya sudah tercengang. Wajah mereka pucat seperti kertas, dan mereka sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara sepertinya kamu sangat kecewa. Saya akan membiarkan Anda melihat apa itu kekuatan sebenarnya. Saat dia berbicara, Zuhun mengangkat telapak tangannya ke langit, dan bola energi putih mengembun. Itu menyesakkan, dan dalam sekejap, ukurannya menjadi sepuluh ribu kaki. Apalagi terus berkembang pesat, seperti matahari di langit, menyilaukan dan eye catching. Tingkat kehancuran kekuatan berada di luar imajinasi semua orang. Perasaan menindas yang kuat seolah-olah akan mencabik-cabik mereka. Panjang Tian apakah kami dapat menyelamatkan nyawa mereka atau tidak tergantung pada Anda? Zhu Hun mencibir. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan bola energi putih besar itu hancur. Penghalang Dewa Naga, Armor Pertempuran Jiwa Naga, Long Tianchou sangat khawatir. Dia segera meraung dan mengaktifkan semua kekuatan di tubuhnya untuk memasang penghalang. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan Divine Artifact Battle Armor. Sebuah penghalang emas besar terbentuk, melindungi mereka berenam di dalamnya. Ha! Long Nitian dan yang lainnya sekali lagi mengaktifkan semua kekuatan suci mereka dan menuangkannya ke dalam penghalang. Kekuatan dahsyat itu seperti tsunami, sangat dahsyat. Huh, bisakah Anda memblokirnya? Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Suge Uji berkata dengan semangat dan nada menghina. Panjang Tian Chou, bersiap untuk mati. Haha, <tentuk> <tentuk> tetua kedua tertawa gembira. Ledakan. Engah kepulan-kepulan. Kepulan. Bola energi putih yang bisa menghancurkan segalanya menabrak penghalang Dewa Naga. Dengan ledakan keras, kelompok enam long Tian Chou terguncang hingga muntah darah. Itu hanyalah sebuah keberadaan yang menghancurkan. Saya tidak tahan lagi, Long Xingyun mengertakkan gigi, dan wajahnya memerah. Bagaimana kekuatan ilahi surgawi bajingan tua ini bisa begitu kuat? Long Xingchen sangat terkejut. Pemimpin klan, saya tidak tahan lagi, wajah Long Nitian berubah drastis, dan dia sangat pucat. Dia sudah menggunakan semua kekuatan di tubuhnya. Transformasi naga, Long Tianchou meraung, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Mengaum. Raungan naga mengguncang sembilan surga. Naga emas besar muncul di penghalang, dan aura Long Tianchou melonjak lagi. Transformasi naga, Long Xingchen dan yang lainnya meraung, dan mereka semua berubah menjadi naga raksasa yang sangat mulia. Pertahanan mereka meningkat pesat. Huff, perjuangan yang sia-sia, Zuhun mencibir dengan jijik, lalu tiba-tiba menekuk tangannya dan berteriak, meledak. Gemuruh. Engah kepulan-kepulan. Bola energi yang sangat menakutkan langsung meledak, dan penghalangnya hancur. Dampaknya menyebabkan Long Tianchou dan yang lainnya muntah darah lagi. Mereka semua terlempar dan langsung ditelan oleh riak energi. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini akhir dari Dewa Naga? Saya tidak bisa menerima ini. Long Tianchou terkejut, dia menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia masih tidak bisa menahan kekuatan Suhun. Pada saat ini, semua tekad dan semangat juangnya menghilang. Pemimpin klan, lebih tua, Long Hun dan Long Ji berteriak panik. Suanyuan Moze dan yang lainnya gemetar. Mereka melihat energi yang dapat melahap segalanya dengan ketakutan yang luar biasa. Rasa tidak berdaya dan putus asa muncul tak terkendali di hati mereka. Itu sangat intens. Riak energi destruktif menyerang Long Tianchou dan yang lainnya secara sepihak. Di pihak Zuhun, tidak ada energi yang menyebar. Plaza yang melayang di udara tidak terpengaruh sama sekali. Itu masih seperti air. Satu gerakan telah melukai enam orang terkuat di Dewa Naga. Kekuatan Zuhun sangat menakutkan. 1614. Long Tianzun, apakah kamu melihatnya? Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Mereka pasti akan mati. Suge Wuji melirik Feng Wuchen, yang tidak bergerak di langit, dengan senyuman puas di wajah lamanya. Mereka berenam bahkan tidak bisa menahan kekuatan guru surgawi. Mereka sangat lemah. Penatua kedua mencibir dengan senyum puas. Sudah berakhir, pemimpin klan naga dan yang lainnya tidak berdaya melawan Suhun. Apa yang harus kita lakukan? Tian Luo benar-benar bingung. Dia belum pernah melihat keberadaan yang begitu menakutkan sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin klan dan yang lainnya tidak akan kalah dari Suhun, Long Ji menggelengkan kepalanya dengan linglung. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Long Tian Chou dan yang lainnya terluka parah dalam satu pukulan. Zuhun telah menunjukkan kekuatan luar biasa, menghancurkan harapan mereka dan mengirim mereka ke neraka tingkat 18. Mereka merasakan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, riak energi secara bertahap menghilang. Long Tianchou dan yang lainnya muncul di tepi ruangan. Situasi mereka tidak optimis. Ketiga tetua, pelindung, dan supremasi terluka parah. Mereka berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Mereka semua didukung oleh kekuatan Long Tianchou. Cedera Long Tianchou juga sangat serius. Namun, dengan bantuan Art of Oblivion, luka-lukanya pulih dengan cepat. Seperti yang diharapkan dari pemimpin klan Dewa Naga, kamu benar-benar bisa menahan kekuatanku," Zuhun menyeringai dan memuji. "Alasan kenapa aku tidak membunuh kalian semua saat itu adalah karena aku ingin memberitahumu bahwa meskipun kamu punya kesempatan, kamu tidak bisa mengubah apapun. Kamu tidak bisa mengubah hasil kekalahan Dewa Naga," kata Zuhun dengan arogan di langit. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan, sangat mendominasi. Long Tianchou mengerutkan kening dalam-dalam. Dia segera mengeluarkan pil dan memberikannya ke Long Xingchen dan yang lainnya. "Zuhun, nasib alam surgawi pasti tidak akan jatuh ke tangan penjahat tak tahu malu sepertimu. Hari ini, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku tidak akan membiarkanmu berhasil." Long Tianchou berkata dengan dingin sambil menyerang sekali lagi. Dia siap mengorbankan dirinya sendiri. Pada saat ini, Long Tianchou masih bisa mempertahankan ketenangannya. Dia pasti bisa disebut sebagai penguasa tertinggi. Kekuatan dihormati, hanya yang kuat yang akan dihormati. Dewa Naga tidak akan pernah punya kesempatan, dan Dewa Naga hanya akan dihancurkan. Di sisi lain, saya akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, saya akan memahami hukum surga Dao, dan saya akan dapat naik ke alam Dewa. Zuhun berbicara dengan bangga, dan kata-katanya dipenuhi dengan aura kendali yang mendominasi. Melihat kelompok enam Long Tian Chou yang terluka parah, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, tidak banyak waktu tersisa, ayah, tunggu sebentar lagi. Namun, Suge Uji dan dua tetua lainnya masih berada di alun-alun. Tidak mudah bagi Feng Wuchen untuk membuka segelnya. Jika Feng Wuchen melakukan sesuatu, Wu Uji dan dua orang lainnya akan menghentikannya. Sky Luo dan Grandmaster Jurang Kuno tidak mampu menghentikan Suge Wuji dan dua lainnya. Suge Ji, menurutmu siapa yang akan menang? Feng Wuchen tiba-tiba bertanya. Omong kosong. Belum lagi mereka berenam, bahkan dengan kalian semua, kalian tidak memiliki peluang untuk menang, kata Suge Ji dengan nada menghina. Baiklah, aku akan menyerang juga. Feng Wuchen berteriak, dan tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan kekuatan Dewa Surgawinya dan mengeluarkan artefak ilahi miliknya. Tuan, tunggu. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Suanyuan -apa. Moze berkeringat dingin dan dengan cepat menghentikannya. Saya bisa meminjam kekuatan formasi penyegelan untuk menyerang. Feng Wuchen berteriak, dan tubuhnya terangkat ke langit. Dia berada di tengah-tengah empat formasi penyegelan, dan dia tampak seperti akan meminjam kekuatan formasi penyegelan. Menggunakan kekuatan formasi penyegelan, Suge Wuji sedikit mengernyit dan menatap Feng Wuchen. Formasi penyegelan mampu menyegel empat guru surgawi, dan itu jelas tidak biasa. Suge diam-diam khawatir. Aku tidak bisa membiarkan Suge Wooji curiga. Orang tua ini sombong dan sangat membenciku. Dia ingin aku mati sepuluh ribu kali, pikir Feng Wuchen dalam hati, dan bibirnya membentuk senyuman mengejek. Tangan Feng Wuchen dengan cepat membentuk segel misterius, dan dia menyuntikkan kekuatan sucinya ke dalam empat formasi penyegelan. Kemudian, dia menutup matanya dan mulai menghancurkan formasi secepat yang dia bisa. Feng Wuchen tidak menggunakan kekuatan formasi penyegelan, tetapi menghancurkan formasi penyegelan. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Bagaimana Anda bisa mengontrol kekuatan formasi pemetraian? Penatua kedua berkata dengan nada meremehkan, dan dia memandang Feng Wuchen seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Zuge Uji, yang hendak menghentikan Feng Wuchen, menolak gagasan itu setelah mendengar apa yang dikatakan tetua kedua. Ah, kekuatanku. Formasi pemetraian melahap kekuatanku. Formasi penyegelan macam apa ini? Itu bisa melahap kekuatan. Feng Wuchen tiba-tiba berteriak panik di langit. Menguasai. Menguasai. Suanyuan Mose, Grandmaster Jurang Kuno, dan yang lainnya terkejut, dan mereka ingin menyelamatkan Feng Wuchen. Long Tian dan lima lainnya menderita kekalahan telak. Jika sesuatu terjadi pada Feng Wuchen, harapan mereka akan pupus. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Tunggu saja formasi pemeteraian melahap Anda. Ketika saatnya tiba, kita tidak perlu melakukan apapun. Anda pasti akan mati. Tetua kedua mencibir. Mereka tidak memahami formasi, jadi mereka tidak dapat melihat bahwa kekuatan Feng Wuchen tidak sedang dimakan, tetapi dia telah menyuntikkan kekuatannya sendiri ke dalam formasi penyegelan. Melihat ekspresi ketakutan Feng Wuchen, Suge Wuji benar-benar lengah. Jangan datang, formasi penyegelan akan melahap kekuatanmu. Feng Wuchen berpura-pura berteriak, lalu dia mengirim pesan ke Grandmaster Jurang Kuno dan yang lainnya, dan memerintahkan Dan Yuzi untuk menghentikan Suge Wuji dan yang lainnya. Setelah mengetahui rencana Feng Wuchen, mereka bekerja sama dan memerankan sebuah pertunjukan. Suge Uji dan yang lainnya tidak curiga, dan Feng Wu Chen menghela nafas lega. Selama formasi penyegelan rusak, bahkan jika kekuatan Helian Kianya tersedot hingga kering dan dia dalam kondisi lemah, tiga yang mulia surgawi dan Long Tian lainnya akan cukup untuk melawan Su Hun. Senior, saya Long Sun, dan saya telah dilahirkan kembali. Mengenai alasan saya di sini, kita akan membicarakannya nanti. Saat ini, saya membantu Anda membuka segelnya. Saya harap para senior dapat mengaturnya mengesampingkan dendam masa lalu mereka. Jika kita tidak bergandengan tangan, kita semua akan terkubur di jurang jiwa pengorbanan. Feng Wuchen mengirimkan pesan kepada mereka berempat. Long Zun, aku tidak pernah tahu kamu mahir dalam formasi, Men Tianhun mengirimkan pesan, dan memandang Feng Wuchen dengan heran. Jika kamu bisa membuka segelnya, aku bersedia bergandengan tangan dan membunuh bajingan tua Su Hun itu bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Si Men Mosie mengirimkan pesan. Dia berharap bisa memakan Su Hun hidup-hidup. Tidak ada keluhan di antara kita. Itu semua karena Zuhun menabur perselisihan. Xiahu Jinghong mengirimkan pesan. Senior, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera menghancurkan formasi penyegelan. Feng Wuchen mengirimkan pesan. Bayangan angin, apakah kamu melihatnya? Mereka akan mati. Suge Wuji mencibir dengan puas. Apakah begitu? Feng Wuchen mengerutkan bibirnya dan mencibir, tidakkah kamu memperhatikan bahwa kekuatan formasi penyegelan semakin lemah? Formasi penyegelan. Zuhun tercengang, dan dia melihat formasi penyegelan di sekitar alun-alun. Seperti yang dikatakan Feng Wuchen, formasi penyegelan yang menyegel keempat yang mulia surgawi telah menjadi jauh lebih lemah. Karena aura menakutkan dari empat yang mulia surgawi, yang menutupi kekuatan formasi penyegelan, seseorang tidak akan dapat mendeteksinya jika mereka tidak merasakannya dengan cermat. Mengapa kekuatan formasi penyegelan melemah begitu besar? Apa yang sedang terjadi? Tidak baik, kami telah tertipu. Suge Wuji dan dua orang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. 1615. Tidakkah menurutmu ini sudah terlambat? Di langit di atas alun-alun, Feng Wuchen perlahan membuka matanya dan mencibir. Dia memandang Suge Wuji dan dua lainnya dengan mengejek. Ada harapan, Long King dan yang lainnya sangat bersemangat. Mereka bisa merasakan kekuatan segel itu telah melemah lebih dari setengahnya. Lama sekali, bagus sekali, Long Tian Chow berteriak. Di saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan mengirim Long Nitian dan yang lainnya yang terluka parah ke alun-alun. Bajingan, dasar binatang licik, Suge Wuji mengertakkan gigi dan meraung. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir, aku tidak licik. Kamu terlalu bodoh. Patua, aku akan membunuhmu. Wajah tetua kedua tampak garang. Niat membunuhnya melonjak dan dia akan menyerang. Mari kita lihat kemampuanmu. Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Dia kemudian mengambil pil penyembuhan dan memberikannya kepada Long Mitian dan yang lainnya. Suara mendesing. Dan Yusi segera melintas untuk menghentikan tetua kedua. Dan Yusi, jika adik juniormu mengetahui bahwa kamu adalah musuh kami, dia akan membunuhmu. Tetua kedua berkata dengan muram dan menyipitkan matanya. Dan Yuzi sedikit mengernyit. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia juga tidak minggir. Tetua kedua, Kaulah yang membunuh generasi muda keluarga Helian, kan? Zuhun juga yang mengirimmu untuk menabur perselisihan antara keluarga Siyahu dan Dewa Naga. Helian kiannya yang lemah tiba-tiba berbicara dengan dingin. Sepasang mata dingin seperti pisau itu sangat menakutkan tetua kedua hingga seluruh tubuhnya bergetar. Tatapan yang menakutkan, Penatua kedua sangat ketakutan. Di langit, Zuhun memaksa Long Tianchou mundur. Dia memandang Feng Wuchen dan berkata dengan heran, kamu tahu cara membuka segelnya. Aku lupa memberitahumu bahwa aku adalah master formasi. Segel belaka tidak akan bisa menghentikanku. Feng Wuchen mencibir. Zuhun mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya kamu telah belajar banyak setelah kelahiranmu kembali. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengalahkanmu? Feng Wuchen mengulurkan tangannya. Kalahkan aku. Zuhun awalnya tertegun, lalu dia tertawa terbahak-bahak. Haha. Hanya dengan kamu, bahkan jika kamu berada di alam dewa, aku masih bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Feng Wuchen dengan cepat mengganti segel yang dalam dan mencibir, aku bukan lawanmu sekarang, tapi aku punya waktu. Mengalahkanmu hanya masalah waktu. Kamu tidak akan bisa hidup untuk melihat besok. Zuhun berkata dengan dingin, niat membunuhnya berlipat ganda. Kita lihat saja nanti. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Tetua yang hebat, bunuh dia. Kita tidak bisa membiarkan dia membuka segelnya. Zuhun berteriak dengan marah, dan wajah lamanya menjadi semakin suram. Bajingan, mati, Suge Uji meraung dengan ganas dan menyerang tanpa ragu-ragu. Niat membunuh yang mengerikan meletus. Dan Yuzi, sepertinya tidak perlu menunggu Tuan Gui Gu bertindak. Orang tua ini akan membunuhmu secara pribadi hari ini. Setelah hari ini, alam surgawi akan kehilangan satu alkemis tingkat ilahi. Tetua kedua berteriak dengan marah, wajahnya penuh ejekan dan penghinaan, seolah dia yakin dan Yuzi akan menang. King Hun, Suanyuan, tunda mereka dan tunggu nitian pulih. Arai penyegelan masih membutuhkan waktu, kata Feng Wuchen dengan suara rendah. Menyerang, Long Qinghun berteriak dengan dingin. Dia menatap Suge Wuji dengan mata pembunuh dan berteleportasi. Pertempuran akan segera dimulai. Long Qinghun, kamu ingin menghentikanku dengan budidaya kaisar langit kesembilanmu. Anda sedang melamun, aku akan mengirimmu ke neraka sekarang. Suge Wuji berkata dengan nada menghina. Dia memadatkan kekuatan suci yang menggetarkan jiwa di telapak tangannya dan meledakkannya ke Long Qinghun. Pria tua, jangan meremehkan saya, Long Qinghun berkata dengan dingin. Serahkan Feng Ying pada Patua. Tetua ketiga muncul di depan Feng Wuchen dalam sekejap. Senyuman sinis muncul di wajah lamanya saat dia meraih Feng Wuchen. Serangannya sangat dahsyat dan mengintimidasi. Feng Wuchen pasti akan kehilangan nyawanya di tempat jika dia terkena dampaknya. Namun, ketika cakar tetua ketiga mendarat, wajah lamanya berubah. Teleportasi wajah tetua ketiga menjadi gelap, dan dia berkata dengan sengit, "Huh, apakah kamu tidak akan merusak formasi? Saya bisa menghancurkan formasi di mana saja." Suara dingin Feng Wuchen terdengar tua aku tidak percaya aku tidak bisa menangkapmu. Tetua ketiga mengumpat dengan marah dan pergi lagi. Siapa yang kamu tegur? Feng Wuchen bertanya dengan nada mengejek. Dia dengan mudah menghindari serangan tetua ketiga dengan sebuah teleportasi. Binatang itu sedang memarahimu. Tetua ketiga meraung. Sebagai yang mulia surgawi, dia tidak bisa melakukan apapun terhadap kaisar surgawi kelima. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya. Jadi binatang itu yang memarahiku. Pantas saja, kata Feng Wuchen mengejek. Haha, Long Qinghun dan yang lainnya langsung tertawa. Mereka tertawa terbahak-bahak dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Binatang kecil, tetua ketiga sangat marah, seperti anjing gila, dia bergegas menuju Feng Wuchen sambil mengaum. Sayangnya, tidak peduli betapa menakutkannya kecepatan tetua ketiga, dia tidak dapat melakukan apapun pada Feng Wuchen. Pada saat yang sama, Dan Yuzi sudah tidak berdaya menahan serangan sengit tetua kedua. Luka-lukanya semakin parah. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan, ledakan, ledakan. Long King Hun dan yang lainnya juga terluka parah oleh Suge Uji. Mereka tidak mampu menahan kekuatan dahsyat dari Yang Mulia Surgawi. Kamu ingin menghentikanku hanya dengan beberapa potong sampah. Ini seperti memukul batu dengan telur. Anda sedang mendekati kematian. Suge Uji menunjukkan kekuatannya. Mode anjing gilanya telah mencapai puncaknya. Suge Uji sangat galak dan kejam. Hanya dalam beberapa menit, Long King Hun dan yang lainnya berada dalam bahaya. Mereka bisa mati kapan saja. Yang Mulia, apakah Anda masih belum selesai? Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kura-kura tua ini akan memakan kita. Long King Hun berteriak dengan cemas, "Dia dengan cemas menatap Long Nitian yang sedang duduk bersila dan memulihkan diri dari luka-lukanya." Long Nitian mengembangkan seni pelupaan. Setelah meminum ramuan penyembuh dan pulih sampai batas tertentu, Art of Oblivion mulai berlaku. Cedera Long Nitian pulih dengan cepat, Nitian panjang, "Ayo cepat!" Suanyuan Moze berteriak, "Kenapa kamu panik? Bukankah aku di sini sekarang?" Suara acuh-acuh Long Nitian terdengar, itu seperti suara alam di ruang mati. Itu sangat menenangkan. Bajingan, Art of Oblivion benar-benar sakit. Cari tuan muda untuk mengolahnya. Jika tidak, aku akan mati. Long Hun mengertakkan gigi, dia sangat iri. Wajah Suge Wuji menjadi gelap. Dia sudah merasakan bahwa luka Long Nitian pulih dengan cepat. Dia menatap Peri Yu Yan dengan ganas dan segera berlari keluar. Hati-hati, Yu Yan. Grandmaster Jurang Kuno terkejut, dia bergegas dengan sekuat tenaga. Cedera Peri Yu Yan sangat serius. Kemunculan Suge Wuji yang tiba-tiba membuatnya mustahil untuk melarikan diri menangkap Peri Yan bisa mengancam Long Mitian dan yang lainnya. Kura-kura tua, apakah kamu punya rasa malu? Tian Luo memarahi. Suara mendesing. Ledakan. Pada saat ini, Long Mitian berteleportasi. Wajah Suge Wuji berubah. Dia mengepalkan tangannya dan meninju tubuh Long Nitian dengan keras. Sayangnya, tidak terjadi apa-apa. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Wajah Suge Wuji menjadi gelap. Kalian pergi dan dukung Tuan Muda dan Dan Yusi. Serahkan kura-kura tua ini padaku, kata Long Nitian dingin. Suaranya begitu dingin seolah-olah berasal dari neraka. 1616. Budidaya Long Nitian telah mencapai tingkat kuasi guru surgawi. Sekarang dia memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan seni terlupakan, kekuatan tempurnya jelas berada di atas suge uji. Kura-kura tua, jika kamu ingin menghentikan tuan muda membuka segelnya, kamu harus melewatiku terlebih dahulu, kata Long Nitian dingin. Auranya yang melonjak menekan suge Kultivasi Long Nitian telah meningkat pesat dalam waktu kurang dari dua bulan. Suge Uji berkata dengan muram saat wajahnya bergerak-gerak. Tuan Langit, saya khawatir kita tidak bisa menghentikan Long Sun. Luka Long Nitian sudah sembuh. Suge Uji segera mengirimkan pesan kepada Zuhun. Di langit, Zuhun melukai Long Tian Chou dengan pukulan telapak tangan dan kemudian melihat ke bawah ke alun-alun di bawah. Oh tidak. Merasakan tatapan dingin Zuhun, Feng Wuchen, yang menghindari tetua ketiga, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Huh. Zuhun mendengus dingin saat tekanan yang melonjak dan mengerikan melanda dengan hebat, dan itu mengunci kelompok Feng Wuchen. Engah, engah, engah. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen, Long Nitian, dan yang lainnya memuntahkan seteguk darah, tidak mampu menahan aura dominan Zuhun. Tua ini, Long Qinghun mengertakkan gigi dan mengutuk. Lukanya tidak ringan, dan aura Zuhun telah melukai mereka dengan serius. Hanya Feng Wuchen, Long Nitian, dan Grandmaster Jurang Kuno yang telah mengembangkan seni pelupaan, sehingga luka-luka mereka segera pulih. Yang lainnya jatuh ke alun-alun karena luka serius. Menyerang, Suge Wuji berteriak dengan marah. Dia segera memanfaatkan kesempatan itu saat Long Nitian terluka. Ketiga tetua menyerang pada saat bersamaan. suge Ge Wuji bergegas menuju Long Nitian, sedangkan tetua kedua dan ketiga bertanggung jawab untuk menghentikan dan membunuh Feng Wuchen. Su Hun, lawanmu adalah aku. Apa gunanya menyerang junior? Long Tianchou meraung dengan marah. Dia secepat kilat. Long Tianchou, jangan berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu telah mengembangkan seni pelupaan. Tatapan dingin Su Hun menyapu ke arah Long Tianchou tanpa ada perubahan pada ekspresinya detik berikutnya mata gelap zuhun tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau ayah hati-hatilah tutup matamu feng Chen meraung sayangnya sudah terlambat anak iblis sisik hijau ekspresi long tianchou berubah drastis matanya bersinar dengan lampu hijau dan tubuhnya menegang di tempat dia benar-benar kehilangan kesadaran itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga long tianchou tidak dapat bereaksi tepat waktu telapak tangan pemadaman jiwa dao surgawi Telapak tangan Zuhun memadatkan sejumlah besar kekuatan suci saat itu meledak ke arah Long Chou yang tidak sadarkan diri. Cetakan telapak tangan putih yang menyesakkan dan menakutkan terbang keluar. Itu sangat kuat, sombong, dan tak terhentikan. Itu langsung menghantam Long Chou. Long Chou, yang kehilangan kesadaran, sama sekali tidak berdaya. Ledakan. Uh. Dalam sekejap mata, Long Chou memuntahkan seteguk darah dan terlempar seperti bola meriam. Dalam keadaan tidak berdaya, Long Tianchou tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan Su Hun meskipun dia memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Lukanya sangat serius, dan dia tidak dapat menopang dirinya lagi saat terjatuh. Kepala keluarga, Long Xingchen dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sayangnya, mereka semua terluka parah dan bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Ayah, wajah Feng Wuchen dipenuhi kepanikan. Jantungnya melonjak karena amarah yang sangat besar, dan dia dengan gila-gilaan membakar seluruh daging dan sel di tubuhnya. Bayangan angin, apakah Anda ingin menghancurkan formasi? Atau apakah kamu ingin menyelamatkan ayahmu? Tetua kedua mencibir. Tanpa ragu-ragu, Feng Wuchen buru-buru menggunakan teleportasi untuk bergegas. Dia segera menangkap Long Tianchou yang terluka parah dan memberinya pil penyembuhan. Wajah Men Tianhun dan yang lainnya sangat suram. Segelnya hendak dibuka, tapi Zhu Hun menghentikannya. Apakah kamu sangat kecewa? Zhu Hun mencibir. Zhu Hun, kamu telah melakukan segala jenis kejahatan dan membunuh orang yang tidak bersalah. Kamu adalah seorang munafik. Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik," kata Men Tianhun dengan sengit sambil menatap Su Hun dengan tatapan mematikan. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Su Hun. "Hidupku ada di tanganku sendiri. Aku suka mengendalikan segalanya. Di mataku, yang ada hanyalah kekuatan," kata Zuhun Hun dengan dingin dan arogan. Aura sombongnya tak tertandingi. Kekuatan Zuhun Hun telah mencapai tingkat di mana tidak ada yang bisa melawannya. Lama, cepat pergi. Hanya Anda yang bisa mengalahkan Su Hun. Cepat pergi," kata Long Tianchou dengan keras. Wajah lamanya sangat pucat. Aku tidak akan pernah meninggalkan kalian semua. Ayah, sembuhkan dirimu dengan baik. Art of Oblivion akan segera membuat Anda pulih. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Dia lebih baik mati daripada hidup sendiri. Melihat tekad di mata Feng Wuchen, Long Tianchou tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Bum-bum-bum. Di sisi lain, Long Nitian yang terluka juga diserang secara gila-gilaan oleh Zuge Ji metodenya kejam dan kejam, Long Nitian terpaksa mundur dan lukanya semakin parah. Dalam sekejap, situasi pertempuran menjadi terbalik. Segelnya belum dibuka, tapi Dewa Naga sudah terluka parah. Mereka akhirnya melihat harapan, namun sayangnya, harapan itu kembali hancur. Long Tianchou dan ketiga tetua terluka parah. Feng Wuchen dan Long Nitian sendiri tidak mampu membalikkan keadaan. Seperti yang dikatakan Mensan, mereka tidak punya peluang untuk menang. Long Tianchou, Long Zun, semuanya sudah berakhir mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi dewa naga di alam surga," kata Zuhun dengan bangga. "Jangan katakan itu terlalu dini. Pertarungan belum berakhir," kata Feng Wuchen dingin. Tatapan tanpa emosi itu sangat menakutkan. Tatapan yang menakutkan. Suge Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia seperti kelinci putih kecil yang tiba-tiba menjadi sasaran binatang buas. Perjuangan terakhir. Zuhun memandang Feng Wuchen dengan jijik. Tapi saat dia selesai berbicara, wajah lama Zuhun tiba-tiba berubah. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan tiba-tiba melihat ke arah alun-alun. Kekuatan segelnya telah hilang. Zuhun kaget, "Huh, sudah terlambat!" merusak Feng. Wuchen tiba-tiba berteriak, wajah Zuhun sangat garang." Dia mengertakkan gigi dan meraung, "Bocah busuk, beraninya kamu merusak rencanaku!" Terbaik keempat segel itu seperti cermin pecah. Mereka berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Tidak baik, segelnya rusak, seru, Zuge Wuji. Dia sangat ketakutan hingga hatinya bergetar. Segelnya rusak. Itu hebat. Grandmaster Jurang Kuno sangat gembira. Tuan muda, bagus sekali. Long Nitian dan yang lainnya berteriak kegirangan. Saat itu, mereka melihat cahaya fajar di kegelapan. Rasa harapan yang kuat muncul di hati mereka. Segelnya rusak dan keempat yang mulia terlahir kembali. Aura ganas menyapu empat yang mulia surgawi. Ayah, kesempatan kita ada di sini. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Lama sekali, bagus sekali. Long Tianchou berkata dengan gembira. Lukanya pulih dengan cepat. Zuhun, empat tatapan kejam dan mematikan tertuju pada Zuhun. Kekuatan mengerikan dan niat membunuh melonjak seolah-olah mereka di luar kendali. Semut berani bersaing dengan matahari dan bulan. Tak satu pun dari kalian bisa lepas dari tanganku. Zuhun berkata dengan murung dan marah. Kekuatan sucinya yang tak tertandingi meledak seperti naga yang muncul dari laut. 1617 Zuhun Keempat yang mulia surgawi meraung pada saat bersamaan. Seperti auman singa, suaranya bergema di jurang jiwa dan memekakkan telinga. Raungan itu bercampur dengan aura destruktif, menyebabkan darah semua orang bergolak hebat. Kemarahan dan kebencian itulah yang telah ditekan selama beberapa dekade. Feng Wuchen dan yang lainnya secara naluriah menutup telinga mereka, dan wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Tak seorang pun mampu menahan amarah yang mulia surgawi. Dengeng dengungan. Keempat yang mulia surgawi tampak ganas, seperti binatang buas yang ganas. Kekuatan mereka terus melonjak. Bahkan Helian Kianyei, yang kekuatannya baru saja diserap, meledak dengan energi yang menakutkan karena amarahnya. Keempat yang mulia surgawi berada dalam kondisi gila. Desis desis. Penghalang yang didirikan Zuhun mulai retak di bawah tekanan empat energi penghancur. Suge Uji dan dua lainnya sangat ketakutan dan mereka gemetar ketakutan yang luar biasa. Di luar Abyss of Souls, ruangan tiba-tiba bergetar hebat dan Men Lou serta yang lainnya terkejut. Zuhun, perbuatan jahat pasti akan binasa, Long Tianchou berkata dengan dingin. Luka-lukanya telah disembuhkan dengan bantuan Art of Oblivion. Zuhun, datang dan selesaikan semua dendam kami. Siahu Jinghong meraung, dan niat membunuhnya melonjak. Entah kamu mati atau aku mati. Simen Moksi meraung. Kau mendekati kematian, kata Zuhun dingin. Bahkan saat menghadapi lima yang mulia surgawi, Zuhun tidak takut sama sekali. Bum bum bum. Keempat yang mulia surgawi menyerang pada saat yang sama, dan dengan suara yang memekakkan telinga, mereka menembak dengan kekuatan yang tak terhentikan yang melampaui kecepatan suara. Zuhun, mati, Mentian Hun meraung marah. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Transformasi Dewa Naga, Long Tianchou meraung, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Kekuatan tempurnya melonjak dengan cepat, dan di saat yang sama, dia membentuk cakar naga dengan kedua tangannya dan menembakkannya dengan ganas. Akan kutunjukkan padamu perbedaan di antara kita, Zuhun berkata dengan suara rendah. Matanya menyipit, dan niat membunuhnya melonjak. Dengeng dengungan. Kekuatan ilahi surgawi diaktifkan sepenuhnya, dan cahaya putih terang menyelimuti jurang jiwa. Aura yang menggetarkan jiwa bangkit kembali, dan kekuatan Zuhun melonjak ke tingkat yang baru. Pertempuran hebat antara para empirean hampir pecah. Patriark juga telah mengembangkan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Long Xingchen dan yang lainnya terkejut. Feng Wuchen berlari ke alun-alun dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, cepat obati lukamu. Bum bu bum. Berdengung. Jauh di atas langit, kelima empirean bertarung sengit melawan roh lilin. Setiap kali mereka bentrok, riak energinya bersifat destruktif, dan sacrificial soul abis bergetar tanpa henti. Bef. Kekuatan tanpa ampun yang berguling menyebabkan Feng Wuchen dan yang lainnya memuntahkan darah dan menderita luka berat. Suge Wuji dan dua orang lainnya tidak terkecuali. Mereka terluka parah di tempat dan tidak bisa bangun. Kekuatan seorang Empyrean terlalu menakutkan. Kita tidak bisa menahannya, Long Qinghun berkata dengan susah payah. Luka-lukanya sudah serius sejak awal, dan sekarang dia menderita cedera serius lainnya, dia hanya memiliki setengah nafas yang tersisa. Sudah berakhir, kita tidak bisa keluar, kita semua akan mati di sini. Wajah Tian Luo dipenuhi keputusasaan. Pada saat itu, dia merasa jantungnya berhenti berdetak dan dia tidak bisa bernapas sama sekali. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, kita semua akan mati, Long Qinghun bertanya dengan panik. Retakan. Saat semua orang putus asa, energi dari bentrokan para Empirean menerobos penghalang yang dibuat oleh Candle Spirit. Penghalangnya telah rusak. Feng Wuchen dan yang lainnya sangat gembira. Lama sekali, kalian semua, keluar dari sini, Long Tianchou berteriak. Semuanya, pergi, Feng Wuchen berteriak. Dengan basis budidaya mereka, mereka tidak dapat menahan kekuatan seorang empirean, apalagi kekuatan seorang empirean. Setelah menggunakan transmisi instan, Feng Wuchen dan yang lainnya segera meninggalkan sacrificial soul Abyss. Suge Wuji dan dua tetua lainnya tidak berani menunda dan dengan cepat menggunakan teknik gerakan mereka untuk melarikan diri dari sacrificial soul Abyss. Detik berikutnya, mereka muncul di luar sacrificial soul Abyss. Panjang Sun, Men Zan terkejut. Meninggalkan, ayo pergi, Feng Wuchen berteriak dan terbang tanpa henti. Meskipun Men Zonglou dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi, mereka tidak berani tinggal dan segera pergi. Bum bu bum. Dengeng dengungan. Segera setelah Feng Wuchen dan yang lainnya pergi, ruang jurang jiwa pengorbanan meledak dan ruang independen benar-benar hancur. Bahkan ruang independen yang diciptakan oleh Kaisar Agung Pembantaian Bulan tidak dapat menahan kekuatan penuh enam orang empirean. Dengeng dengungan. Riak energi yang mampu menghancurkan segala sesuatu tersapu dari ruang yang hancur. Badai kematian melanda tanpa ampun. Riak dalam bentuk cincin energi keluar. Kemanapun mereka lewat, ruang angkasa runtuh dan berubah menjadi ketiadaan. Pegunungan yang terus-menerus di bawahnya juga berubah menjadi debu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Lautan awan dibubarkan secara paksa; dalam sekejap mata, seluruh alam surga jatuh ke dalam kegelapan, seolah-olah alam surga akan runtuh. Energi destruktif yang tiba-tiba membuat banyak penggarap di alam surga merasa putus asa. Para ahli dari kekuatan utama melihat sumber energinya; mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Itu adalah ketakutan yang datang dari jiwa mereka. Feng Wuchen dan orang lain yang terbang jauh masih terlempar oleh riak energi. Badai dengan kekuatan merobek yang kejam menelan mereka dalam sekejap mata dan menghilang ke dunia gelap. Rasanya seolah-olah mereka ditarik secara paksa ke neraka tingkat 18. Bum bum bum. Dengeng dengungan. Jurang jiwa hancur. Kenam empirean melonjak ke langit. Pertarungan itu sangat intens. Itu adalah pertarungan hidup dan mati. Alam surga bergetar tanpa henti. Tetua Agung, Nitian, Suanyuan, apakah semuanya baik-baik saja? Di pegunungan yang rata, Feng Wuchen memanjat dan berteriak. Tuan muda, saya baik-baik saja. Para tetua terluka parah. Long Mitian terbang bersama tiga tetua yang terluka parah. Di mana Tian Luo dan yang lainnya? Feng Wuchen bertanya dengan cemas. Tuan, kami di sini. Suara Tian Luo terdengar dari jauh. Grandmaster Abis Kuno terbang bersama orang-orang yang terluka. Besar, senang sekali kamu baik-baik saja. Melihat semua orang masih hidup, Feng Wuchen merasa lega sepenuhnya. Semua orang mau tidak mau merasakan gelombang kehangatan di hati mereka. Hehe, he, maaf. Maaf telah membuat Tuan Muda khawatir, Long Hun, yang terluka parah, berkata dengan susah payah. Tuan, luka Yuyan sangat serius. Dia sudah pingsan, pilnya tidak berpengaruh sama sekali, kata Grandmaster Jurang Kuno dengan cemas. Dia sangat khawatir dengan luka peri Yuyan. Tubuh fisik Yuyan telah hancur. Jiwanya telah terluka. Cepat cari tempat untuk menyembuhkannya. Di sini tidak aman, Feng Wuchen segera berkata setelah memeriksa. Wajahnya sangat suram. Feng Wuchen diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah. Jika tidak, keadaan tidak akan menjadi seperti ini. Aura Leluhur. Di suatu tempat di pegunungan yang gelap, Menzan mendaki dengan susah payah. Men Songlou dan ketiga tetua sedang melihat pertempuran dalam kehampaan. Mereka benar-benar tercengang. Leluhur, ada juga nenek moyang dari tiga keluarga bangsawan. Mereka semua masih hidup. Menzan melebarkan matanya dan melihat ke langit. Lima Empirean melawan Candle Soul. Menzan juga benar-benar tercengang. Dia tercengang. 1618. Ini, pakar macam apa yang bertarung? Kekuatan macam apa ini? Alam surgawi sedang runtuh. Runtuh. Semuanya, larilah demi hidupmu. Kekuatan yang sangat menakutkan, ini. Ini adalah ahli yang mulia surgawi. Tidak mungkin salah. Alam surgawi telah selesai. Para ahli dari delapan wilayah utama alam surgawi sangat ketakutan ketika mereka melihat istana dan pegunungan di sekitarnya runtuh. Pada saat yang sama, Gutong Tian, Jiang Yuya, Su Suan, Ye Wujing, Bai Hun, Kimoyang, dan para ahli lainnya berkumpul di Kuil Naga. Semua orang penasaran siapa yang melawan Suhun selain Long Tianchou. Sayangnya, tidak ada seorang pun di Kuil Naga yang mengetahuinya. Eselon atas dari tiga keluarga aristokrat tiba di Jurang Pengorbanan Jiwa, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Mereka menyaksikan pertempuran dalam kehampaan dari jauh. Tua, Leluhur Tua, itu adalah Leluhur Tua. Leluhur Tua masih hidup dan Leluhur Tua klan binatang spiritual. Apa yang sedang terjadi? Leluhur Tua dan Long Tianchou bertarung bersama Suhun. Orang-orang dari tiga keluarga bangsawan terkejut dan bingung. Mata mereka terbuka lebar, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Selain tiga keluarga aristokrat, Zumiatian dan tiga pelindung besar juga datang untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Manusia Tianhun, Xiao Jinghong, Simen Moxi, Helian Qianye, Zumiatian memandang keempat yang mulia surgawi dengan bingung, dan hatinya kacau. Para ahli yang tersegel di jurang pengorbanan jiwa adalah mereka. Hilangnya mereka sepertinya ada hubungannya dengan yang mulia surgawi. Tenso juga kaget. Bisakah yang mulia menghentikan Long Tianchou dan yang lainnya? Wuxuan bertanya dengan cemas, "Jika Zuhun dikalahkan, semua orang di Kuil yang Mulia Surgawi akan mati." "Tuan muda, ini Long Zun dan yang lainnya, dan pemimpin dan tetua klan binatang spiritual." Tensou melihat ke kiri dan berkata kepada Zumietian, "Long Xingchen dan yang lainnya terluka parah. Haruskah kita mengambil kesempatan ini untuk membunuh mereka?" Zumietian memandangnya dengan dingin dan berkata dengan nada meremehkan, "Jangan khawatir tentang mereka. Pertarungan antara yang mulia surgawi bukanlah sesuatu yang bisa kita lihat sepanjang waktu." Ini juga bermanfaat bagi basis kultivasi kita. Saya harus menerobos ke surga. Alam yang mulia sesegera mungkin. Feng Wuchen secara alami merasakan kehadiran Sumiatian dan yang lainnya, tapi dia tidak peduli. Matanya juga tertuju pada pertarungan sengit di kehampaan. Long Nitian adalah Long dari mereka. Tanya Nitian panjang. Ekspresi Feng Wuchen serius. Kita tidak bisa menang. Tidak bisa menang. Grandmaster Jurang Kuno dan yang lainnya terkejut. Semuanya membeku. Dari, Kelompok lima orang Long Tian Chou bergandengan tangan dan melancarkan rentetan serangan yang heboh. Meskipun mereka tampaknya lebih unggul, mereka tahu bahwa serangan mereka sama sekali tidak berguna. Zhu Hun memblokir semua serangan. Tidak ada kepanikan atau kekhawatiran di matanya. Sebaliknya, dia sangat tenang. Benar saja, hanya ini yang kamu miliki. Kamu belum membuat kemajuan apapun dalam basis kultivasimu. Terlebih lagi, kamu baru saja keluar dari segel. Kekuatan tempurmu belum mencapai puncaknya. Kamu tidak akan bisa bertahan. Lama sekali, kamu ingin membunuhku. Bermimpilah, kata Zuhun dingin. Helian Kianye mengertakkan gigi dan meraung, "Jangan mengira kekuatanmu luar biasa." Hun, aku akan membunuhmu hari ini meskipun aku harus mati. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatiku," Men Tianhun meraung. "Apakah begitu? Saya belum menggunakan kekuatan penuh saya. Ini hanya 70% dari kekuatanku." Hun mencibir. Saat dia berbicara, auranya tiba-tiba melonjak. Kekuatannya meningkat pesat. Zuhun mengirim Long Tianchou dan yang lainnya terbang dengan kecepatan yang mengerikan dalam sekejap mata. Kecepatannya di luar imajinasi mereka. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia menekan lima yang mulia surgawi. Basis budidaya Zuhun telah meningkat pesat selama dia tertidur. Kesenjangannya terlalu besar, kata Feng Wuchen sambil mengerutkan kening. Kamu tidak bisa bertahan hanya dengan sedikit meningkatkan kekuatanmu. Zuhun mencibir dengan jijik. Dia sangat sombong. Seperti yang diharapkan, Long Tianchou mengerutkan kening dan berpikir, monster tua ini terlalu kuat. Helian Kianya dan yang lainnya tidak dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Saya khawatir pertempuran ini akan membawa bencana. Detik berikutnya, Zuhun muncul di depan Helian Kianye. Sebelum yang terakhir sempat bereaksi, Zuhun sudah mencengkram tenggorokannya dan mengangkatnya. Dia berkata dengan sombong, aku baru saja menyerap kekuatanmu. Kamu tidak lagi berharga, aku akan mengirimmu pergi dulu. Saudara Helian. Zuhun, hentikan. Siahu Jinghong dan yang lainnya meraung dan segera bergegas leluhur, para petinggi keluarga Helian menjadi pucat karena ketakutan. Cakar Dewa Naga, Long Tianchou berteleportasi dan meraung dengan marah. Cakar naganya mencengkeram lengan Zuhun. Panjang Tianchou, mata Zuhun menjadi dingin. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan Helian Kianye dan menyerang Long Tianchou dengan telapak tangannya. Ledakan. Of. Serangan Long Tianchou gagal, dan Helian Kianye mengambil kesempatan itu untuk mundur. Dada Long Tianchou dipukul oleh telapak tangan Zuhun. Energi yang mendominasi dan menakutkan mengguncang Long Tianchou hingga dia memuntahkan darah. Tubuhnya melesat seperti bola meriam. Kepala keluarga, Long Mitian dan yang lainnya menjadi semakin khawatir. Mereka sangat gugup hingga telapak tangan mereka berkeringat. Of, of, ledakan, ledakan, of, of. Tatapan dingin Zuhun menyapu Simen Moksi dan dua lainnya. Dia segera menghilang. Dalam sekejap mata, mereka bertiga memuntahkan darah dan terlempar. Itu terlalu menakutkan. Mereka semua berada di alam yang mulia surgawi, tetapi yang mulia surgawi dapat menekan lima yang mulia surgawi. Tensou terkejut. Dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Suhun. Bajingan, Simen Moxie si mengutuk. Sungguh kecepatan yang mengerikan. Saya tidak bisa melihat serangannya sama sekali. Long Tianchou mengerutkan kening. Patriark Long, kamu baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Helian Kianye berkata dengan penuh terima kasih. Jika Long Tianchou tidak ikut campur, dia akan mati di tangan Suhun. Long Tianchou menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Zuhun terlalu kuat, aku khawatir kita bukan tandingannya. Bajingan ini telah menyerap kekuatan kita untuk meningkatkan budidayanya selama bertahun-tahun. Kita tidak bisa melepaskannya bahkan jika kita harus mempertaruhkan nyawa kita. Helian Kianye mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia sangat marah ketika mengingat bagaimana Zuhun dengan paksa menyerap kekuatan mereka untuk berkultivasi selama ini. Tidak heran budidayanya meningkat begitu cepat. Dia benar-benar tidak tahu malu. Long Tianchou berkata dengan muram. Of, of. Sia hu Jinghong? Men Tianhun, dan si Men Moksi tiba dalam sekejap. Jika monster tua ini tidak menyerap kekuatan kita, bagaimana budidayanya bisa meningkat begitu cepat? Men Tianhun mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Kecepatan dan kekuatan monster tua ini luar biasa. Begitu dia mengalahkan kita satu persatu, kita pasti akan mati. Si Men Moksi berkata dengan suara yang dalam. Gunakan seni surgawi dan gabungkan kekuatan kita. Jika tidak, kita tidak akan bisa melukai Suhun. Long Tianchou berkata dengan sungguh-sungguh. 1619. Para leluhur semuanya terluka. Apa yang harus kita lakukan? Men Zonglou sangat cemas dan panik. Kekuatan Zuhun terlalu menakutkan. Bahkan lima yang mulia surgawi tidak dapat mengalahkannya. Siapa lagi di alam surga yang bisa menghadapinya? Setelah nenek moyang dikalahkan, Zuhun tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Jika ini terus berlanjut, nenek moyang pasti akan dibunuh oleh Zuhun. Tak satu pun dari kita bisa melarikan diri. Sudah berakhir, nenek moyang tidak bisa mengalahkan Zuhun sama sekali. Eselon atas dari tiga keluarga bangsawan dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Mereka benar-benar kehilangan semangat juang seolah-olah mereka sudah bisa melihat kehancuran keluarga mereka. Apakah kamu sudah mendiskusikan strateginya? Zuhun melintas dan bertanya sambil mencibir seolah sedang melihat semut. Tatapan menghina Zuhun membuat marah Long Tian Chou dan empat orang lainnya. Dengeng dengungan. Gelombang energi destruktif meledak, dan aura mengerikan menyapu seperti badai. Alam surga sekali lagi mengalami guncangan hebat. Tekanan yang mengerikan tersebut membuat penonton gemetar ketakutan. Seolah-olah seratus ribu gunung menekan mereka, membuat mereka tidak bisa bergerak. Wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Seni ilahi, Dewa Naga menghancurkan surga. Seni ilahi, cetak telapak tangan marah. Seni ilahi, telapak tangan pembuka surga kekacauan. Seni ilahi, melahap jiwa segudang. Seni ilahi, jari ilahi yang abadi. Lima yang mulia surgawi melepaskan kekuatan penuh mereka dan menggunakan seni dewa terkuat mereka. Kekuatan tak tertandingi menyelimuti delapan wilayah alam surga. Us, dengeng dengungan. Lima kekuatan seni dewa penghancur menyerang Zuhun dengan kekuatan untuk melahap segalanya. Kemanapun mereka lewat, langit dan bumi runtuh. Cahaya terang menyebabkan keluarga bangsawan gelap kembali bersinar. Pada saat ini, semua orang di alam surga menahan napas. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam keputusasaan yang tak ada habisnya. Mata mereka tampak seperti sedang menunggu kematian. Kekuatan kemuliaan ilahi memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kemuliaan ilahi kuasi. Itu terlalu mengerikan, Long Qinghun berkata dengan wajah penuh ketakutan. Ekspresinya sudah menegang. Bisa atau tidaknya kita mengalahkan suhun tergantung pada momen ini. Long Xingchen mengerutkan kening dalam-dalam. Para eselon atas dari tiga keluarga aristokrat dan makhluk spiritual juga menahan napas saat ini. Mereka menatap langit tanpa berkedip, sangat gugup. Di saat yang sama, mereka dipenuhi dengan antisipasi. Serangan ini tidak diragukan lagi merupakan kunci kemenangan atau kekalahan. Sayang sekali kamu tidak berada di puncak. Kalau tidak, kamu mungkin bisa menyakitiku. Zuhun menyeringai dingin. Zuhun tidak takut dengan Lima Seni Ilahi yang menakutkan. Akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan sebenarnya. Zuhun berbicara dengan bangga sambil mengedarkan energi surgawi Dao surgawinya sekali lagi, menyebabkan energi yang lebih kuat dan sombong meletus, menyebabkan auranya yang mengesankan melonjak sekali lagi. Cahaya keemasan yang cemerlang sepenuhnya menutupi kemegahan ilahi dari Lima Seni Dewa. Di hadapan kekuatan Zuhun, kekuatan teknik Lima Dewa tampak begitu lemah. Apakah? Apakah ini kekuatan penuhnya? Ekspresi Long Tianchou berubah drastis. Dia memandang Zuhun dengan tidak percaya. Zuhun masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Men Tianhun juga melebarkan matanya. Si Men Mosie bertanya dengan kaget, "Apa yang telah dicapai Zuhun?" "Long Tianchou, kamu hanyalah semut di mataku. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan puncak, kamu masih bukan tandinganku." Zuhun berkata dengan bangga. Zuhun, yang telah mengeluarkan kekuatan penuhnya, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Auranya yang mendominasi melonjak ke langit. Seni ilahi, tebasan langit dan bumi iblis ilahi. Zuhun memadatkan energi ilahi di lengannya. Dia kemudian berteriak keras dan mengulurkan tangannya. Desir. Dengeng dengungan. Tebasan energi emas raksasa terbang dengan kekuatan yang tak terhentikan. Suara ledakan yang intens dan memekakan telinga menembus gendang telinga semua orang. Kekuatan energinya cukup untuk menghancurkan alam surga. Semua orang sangat ketakutan. Ini adalah momen paling menegangkan. Gemuruh. Engah kepulan-kepulan. Di bawah tatapan ketakutan semua orang, kekuatan teknik Lima Dewa bertabrakan dengan tebasan energi suhun. Tabrakan itu menimbulkan ledakan. Ledakan itu bergema di seluruh alam surga. Long Tianchou dan empat lainnya memuntahkan darah pada saat yang sama dan dikirim terbang. Ini tidak mungkin. Helian Kianye meraung dengan enggan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya, dia masih tidak bisa menahan kekuatan suhun. Siyahu Jinghong bahkan lebih terkejut lagi. Saya tidak menyangka kekuatan suhun telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Saya benar-benar tidak mau menerima ini. Long Tianchou tersenyum pahit di dalam hatinya saat rasa ketidakberdayaan yang kuat muncul di hatinya. Dengeng dengungan energi destruktif yang tak terlukiskan menyapu dengan liar seperti tsunami itu menyebar hingga ratusan ribu kaki. Ini adalah kekuatan yang menyebabkan banyak orang putus asa, cahaya ledakan sangat terang sehingga mereka tidak bisa membuka mata. Para penggarap dari berbagai kekuatan di delapan distrik besar memandangi kehampaan di kejauhan dengan ngeri. Semua orang ketakutan. Lima yang mulia surgawi terluka parah. Di sisi lain, zuhun hanya diterbangkan. Dia tidak terluka sama sekali. Lima yang mulia surgawi menderita kekalahan telak dalam pertempuran ini. Semua harapan telah hancur saat ini. Leluhur tiga keluarga besar dan binatang spiritual berteriak panik, ketakutan, keputusasaan, dan kesedihan membanjiri hati mereka. Pemimpin klan dan yang lainnya telah dikalahkan. Mata Long Ji juga dipenuhi dengan keputusasaan. Semuanya sudah berakhir, tubuh Tian Luo gemetar. Dia benar-benar diliputi rasa takut. Apa gunanya penyembuhan? Long Qinghun berkata dengan hampa. Dia sudah menyerah sepenuhnya. Feng Wuchen tidak mengatakan apapun. Dia sangat tidak mau menerima ini. Dia diam-diam menyalahkan dirinya sendiri atas lambatnya peningkatan basis budidayanya. Jika dia berhasil menembus tingkat yang mulia surgawi lebih awal, ini tidak akan terjadi. Namun, apa yang telah dilakukan telah dilakukan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Setelah waktu yang tidak ditentukan, energi destruktif yang merusak ruang di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, dan dunia gelap berangsur-angsur menjadi cerah. Lima yang mulia Surgawi dan Su Hun muncul dalam kehampaan. Long Tianchou memiliki seni Oblivion. Luka-lukanya pulih dengan cepat. Namun, Mentian Hun dan tiga lainnya terluka parah. Mereka berlumuran darah, dan wajah mereka sepucat kertas. Itu seperti pelita yang kehabisan minyak. Hanya dengan Long Tianchou saja, mustahil baginya untuk membalikkan keadaan. Ruangan itu sangat sunyi. Seseorang bahkan dapat mendengar suara pin terjatuh, seolah-olah dipenuhi aura kematian. Long Tianchou. Aku ingin tahu apakah tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan benar-benar tidak bisa dihancurkan, kata Zhu Hun dengan dingin saat tatapan dinginnya tertuju pada Long Tian Setelah mendengar ini, Long Tian sedikit mengernyit. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu bisa mencobanya. Zhu Hun, pertarungan belum berakhir. Helian Qianye meraung marah. Apa, Anda masih ingin berjuang? Dengan situasimu saat ini, aku bisa membunuhmu dengan satu jari, kata Zhu Hun dengan nada menghina. Mungkin bukan itu masalahnya, Simen Moksi berkata dengan nada menakutkan. Dengeng dengungan. Pada saat ini, Men Tianhun dan tiga orang lainnya sepertinya telah mendiskusikan hal ini sebelumnya. Permukaan tubuh mereka mulai terbakar, dan kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh mereka. Ini adalah ekspresi Feng Wuchen tiba-tiba berubah. Hentikan, Long Tianchou meraung panik, hatinya terbakar oleh kecemasan. Nyalakan tubuh yang mulia surgawi dan biarkan jiwamu berpencar. Nyalakan tubuh yang mulia surgawi. Zuhun sedikit mengernyit. Zuhun, menderita kemarahan terakhir kami. Simen Moksi meraung marah. 1620. Membakar tubuh penguasa surgawi. Para ahli dari Dewa Naga, tiga keluarga besar, klan binatang spiritual, dan kuil penguasa surgawi berseru pada saat yang bersamaan. Apakah keempat orang tua bangka itu gila? Mereka tahu bahwa jiwa mereka akan hancur, namun mereka tetap melakukannya. Su Mietian tercengang. Mereka tidak gila, mereka tahu bahwa mereka akan mati, jadi mereka membakar badan penguasa surgawi untuk mendapatkan kekuatan. Tensou mengerutkan kening. Lima penguasa surgawi bukanlah tandingan Suhun. Semua orang tahu bahwa mereka akan mati. Karena bagaimanapun juga mereka akan mati, mereka tidak bisa membiarkan Su Hun mengambil keuntungan dari mereka. Membakar badan penguasa surgawi bisa memberi mereka kekuatan yang mengerikan, tapi harganya sangat mahal. Begitu kekuatan mereka habis, mereka akan berubah menjadi abu. Feng Wuchen mengerutkan kening. Bukankah itu berarti mereka akan binasa bersama? Long Xingchen tercengang. Kebencian mereka terhadap Su Hun tertanam dalam di tulang mereka. Jika mereka tidak membunuh Su Hun, mereka tidak akan menyerah. Ini adalah satu-satunya cara. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Long Nitian mengerutkan kening dan berkata, sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa membunuh Zuhun. Jika mereka bisa melukai Zuhun dengan parah, kita masih punya harapan. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, jika mereka bisa melukai Zuhun dengan parah, Long Tianchou bisa membunuhnya. Saudara Helian, Saudara Simen, berhenti. Long Tianchou berteriak dengan cemas. Pemimpin Klan Naga, kami telah mengambil keputusan. Anda tidak perlu membujuk kami kata siyahu jinghong si men moxi berkata dengan marah jika kita tidak membunuh suhun kita hanya akan hidup dalam kesakitan hanya dengan membunuh suhun kita dapat menghilangkan kebencian kita suhun bersiap untuk mati men tianhun meraung matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian saat dia menatap suhun dengeng dengungan kekuatan keempat penguasa surgawi menjadi semakin menakutkan itu telah melampaui kondisi puncaknya di saat yang sama tubuh mereka menjadi ilusi Ketika tubuh mereka menjadi ilusi sepenuhnya, kekuatan mereka berhenti meningkat. Wajah Zuhun muram, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan artefak natal ilahi miliknya. Itu adalah liontin batu giok hitam yang secara instan meningkatkan kekuatan tempurnya. Zuhun berkata dengan sengit, "Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu setelah membakar tubuh yang mulia." Tetua klan naga, kita mungkin tidak bisa membunuh Zuhun bahkan jika kita membakar fisik master surgawi kita untuk mendapatkan kekuatan lebih besar. Tapi, kita seharusnya bisa melukainya. Jadi, kita harus bergantung pada tetua klan naga untuk balas dendam pada kami saat itu, kata Men Tianhun. Apa? Ekspresi Long Tianchou berubah. Bum bu bum. Berdengung. Keempat dewa surgawi berubah menjadi empat semburan energi yang menakutkan dan melesat keluar, membawa serta suara gemuruh yang kuat. Kekuatan yang tak tertandingi menyebar dengan gila-gilaan, dan alam surga sekali lagi bergetar hebat. Pada saat berikutnya, empat energi destruktif menyatu, membentuk api energi raksasa berukuran seratus ribu kaki. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Bisakah ayah menahannya? Zhu Mitian bertanya dengan kaget, tubuhnya gemetar tak terkendali. Gul, Tensou dan yang lainnya menelan ludah ketakutan. Kekuatan mengerikan seperti itu seharusnya bisa melukai Zuhun dengan parah, kata Raja Naga tidak yakin. Kita harus melukai Zuhun dengan parah. Ini adalah harapan terakhir kami. Wajah Tian Luo dipenuhi dengan doa. Pandangan semua orang tertuju pada nyala energi. Ini adalah harapan terakhir mereka. Seni Ilahi, Segel Ilahi Penghancur Jiwa Luo Besar. Zhu Hun meraung. Segel energi emas raksasa berukuran 100 ribu kaki muncul di kehampaan. Itu mencekik dengan energi destruktif, dan kekuatannya menggetarkan jiwa. Pergi ke neraka, Zhu Hun meraung. Dia melambaikan tangannya, dan segel energinya hancur. Gemuruh. Engah. Dengeng dengungan. Dalam sekejap mata, kedua energi destruktif itu bertabrakan dengan sengit. Pada saat itu, waktu seakan berhenti. Namun, beberapa detik kemudian, ledakan yang mengguncang bumi melanda seluruh alam surga. Energi ledakan tersebut menyebabkan Zuhun memuntahkan darah dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Brengsek, mereka sebenarnya punya kekuatan seperti itu. Zuhun mengertakkan gigi dan mengutuk. Seperti yang dikatakan Mentianhun, kekuatan mereka tidak dapat membunuh Zuhun, tetapi dapat melukainya dengan parah. Ayah, Tuan Surgawi. Zumitian, Sugewuji, dan yang lainnya terkejut. Kita berhasil, kita berhasil. Tianluo dan Longji berteriak dengan semangat. Itu hebat, Zuhun terluka parah. Guyuan juga bersemangat. Kasihan sekali bagi keempat leluhur. Long Xingchen menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Mereka mengorbankan diri mereka untuk melukai Zhu Hun dan menciptakan peluang bagi kita. Kebaikan ini lebih berat dari Gunung Tai. Feng Wuchen menghela nafas dalam-dalam. zuhun Hun terluka parah. Kesempatan mereka telah tiba. Tiga keluarga bangsawan dan klan binatang spiritual sangat sedih. Aura Helian Kianye dan tiga dewa surgawi lainnya telah lenyap sepenuhnya. Tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan berat bagi mereka. Pada saat ledakan terjadi, mereka telah berubah menjadi abu. Patriark Men, istirahatlah dengan tenang. Aku pasti akan membalaskan dendammu." Long Tianchou mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia mengepalkan tinjunya, dan bahkan ketika kukunya menembus dagingnya, dia tidak merasakan sakit apapun. Hun, berikan aku hidupmu." Long Tianchou meraung dan menembak dengan gila. Luka Long Tianchou sudah sembuh. Zuhun menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Long Tianchou dengan kejam. Dia berkata dengan muram, Long Tian Chow, apakah menurutmu kamu punya peluang setelah keempat sampah itu melukaiku dengan parah? Anda telah menggunakan banyak kekuatan suci Anda. Cederamu serius. Berapa lama kamu bisa bertahan? Long Tian Chow meraung dengan marah. Dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya lagi. Mengaum. Long Tian Chow meraung dengan marah. Raungan naga yang penuh dengan pencegahan bergema di langit dan bumi. Desir. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Long Tian Chow berteleportasi dan segera melancarkan serangan sengit. Pertarungan tangan kosong yang intens dimulai lagi. Benturan kekuatan terus bergulir. Meskipun Zuhun terluka parah, dia masih bisa bersaing dengan Long Chou dalam hal kekuatan. Namun, pertempuran sengit tersebut menyebabkan luka Zuhun semakin parah. Dia secara bertahap berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kepala keluarga, bunuh Zuhun, hancurkan sepenuhnya istana Surgawi, hancurkan ras Surgawi, Tian Kuan. Bunuh Zuhun, hancurkan Tian Kuan dari ras dewa. Patriark Naga, bunuh Zuhun dan balas dendam sang patriark para dewa naga dan tiga keluarga bangsawan meraung. Zhu Mietian, Suge Ge dan yang lainnya mulai panik. Seni ilahi, idola Dharma tanpa batas. Seni ilahi, dewa naga menghancurkan surga. Seni ilahi. Dalam pertempuran sengit, kedua belah pihak menggunakan seluruh kekuatan mereka. Segala jenis seni dewa yang kuat muncul satu demi satu. Pada akhirnya, kekuatan Suci Long Tian abis, habis, dan Zhu Hun terluka parah. Bisa dikatakan kedua belah pihak menderita. Zhu Hun terluka parah. Semuanya, serang bersama. Balas dendam sang patriark. Menzong Lou adalah orang pertama yang berdiri dan mengaum. Itu benar. Balas dendam sang patriark. Serang bersama. Bunuh Suhun. Istana Surgawi telah selesai. Membunuh. 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 Eselon atas dari tiga keluarga bangsawan merespons satu demi satu. Mereka semua sangat marah. Lusinan Kaisar Langit Agung bergegas keluar dengan gila-gilaan. Suhun, waktu kematianmu telah tiba. Long Tianchou meraung.